Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, jumpa lagi di channel saya, Dedi dari sobat-sobat semua. Saya ucapkan selamat datang. Tidak lupa juga, sebelum saya memulai acara ini, saya senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar supaya kita senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilancarkan dalam usaha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat pemirsa semua yang ingin membeli kendaraan mobil Veloz. Baik, di depan saya adalah Toyota Veloz tahun 2012. Mobilnya sangat antik, kilometernya rendah, dan kondisinya benar-benar istimewa. Warna silver berplat, platnya itu ganjil untuk alamat STNK daerah Balaraja atau Tangerang Kabupaten. Berplat A, untuk nilai pajak pun sangat murah, sekitar 2,4-an per tahun. Gimana coba? Murah banget kan? Dan juga pajaknya sangat panjang. Pajaknya itu di bulan Maret tahun depan 2023. Baik, kita akan review mobil ini sekaligus mempromosikan. Barangkali ada dari penonton ada yang minat mobil ini, bisa langsung japri saya atau tulis di kolom komentar atau WA di nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Baik, kita cek untuk kap mesin. Kap mesinnya rapi, walaupun sudah dicat ulang, tapi catnya bagus. Dan lampu-lampu pun, headlamp semuanya masih utuh, tidak ada yang rengat atau pecah. Masih dalam kategori normal. Wajar kalau sedikit agak-agak kusam dikit, ini bisa kita poles. Front grill depan ada kerumahnya di tengah logo Toyota. Untuk fendernya kita cek juga masih bagus, walaupun sudah dicat tapi rapi. Untuk bumper depan, bumper depannya rapi, tidak ada masalah. Tersedia fog lamp dan air duct black piano, tersedia utuh, tidak ada yang cacat. Kita beralih ke samping. Bannya masih sangat tebal. Profil bannya 185/65 ring 15 dengan merek Bridgestone. Tebalan bannya sekitar 80%, masih sangat tebal. Dan velg-velgnya pun sudah alloy wheel dari bawaan Veloznya original. Di fender samping terdapat logo VVTi. Spion sewarna dengan bodi, dilengkapi dengan lampu sein, alang air, antena model LIDI memanjang. Di pintu tersedia seat body molding. Di samping bawah over fender nisplang. Handle door model tarik sudah chrome, dan di door trim
di door trim hard plastik warna carbon silver perpaduan, ada bahan fabriknya di tengah. Handle door model arik biasa, tersedia cup holder, door pocket, speaker. Sealer-sealernya kita pastikan aman, tidak ada bekas cedera. Semuanya masih kategori utuh. Kita beralih ke samping. Talang air tersedia. Set body molding di sebelah pintu belakang. Tekan cek juga sealer-sealernya. Sealer-sealernya semua masih dalam kategori normal. Utuh, tidak ada yang pecah. Door trim seirama dengan door trim depan. Bahan fabric biasa, hard plastik, dipadu dengan karbon warna silver, cup holder, door pocket, speaker. Fender belakang sebelah kanan masih utuh, masih bagus. Catnya juga tidak belang. Untuk di ban belakang, pastikan juga bannya sangat tebal, sekitaran 80%. Velgnya original, bagus, tidak ada yang gompal. 185/65 ring 15. Karpet lumpur tersedia atau mat guard. Bagasi. Lampu rem utuh di frame chrome plastik. Tapi saya pastikan lampu remnya utuh, tidak ada yang pecah ataupun rengat. Dengan logo Velos, list chrome back door belakang di bagasi memanjang. Di bawah pun ada list chrome, wiper dan spoiler dilengkapi dengan Hikmont stoplight, logo Avanza dan logo Toyota. Nah, di sini ada logo Matic, khusus untuk Matic tersedia logo Matic. Kita pastikan untuk di sealer-sealer bagasi semuanya masih utuh. Tidak ada yang sambungan ataupun pecah. Catnya masih ori ya, kalau untuk bagian belakang. Sealer-sealernya pun di sini gap-gap resan pabrik masih utuh. Dan kita cek juga di list plang bagasi atas, semuanya masih utuh, tidak ada bekas eksiden. Tidak ada karatan dan tidak ada bekas penyok ke sudut belakang. Semuanya masih asli, bening, bersih, dan tentunya sangat nyaman. Kabin belakang tersedia di penyimpanan terbuka dan cup holder di kedua sisi, kanan dan kiri. Baik, kita ke samping. Kita akan telusuri mobil ini. Fender belakang sebelah kiri masih utuh, warnanya nggak belang, rapi semua, dan ban-ban belakang sebelah kiri pun masih tebal, velgnya juga masih bagus, tidak ada yang gompal. Pintu belakang pun sebelah kiri kita cek. Sealer-sealernya masih utuh, tidak ada yang pecah atau sambungan. Door trim sewarna dengan samping kanan. Set body molding sama dengan yang sebelah kanan. Dan juga over fender list plang tersedia juga, asli, masih bagus juga, tidak ada kendala. Talang air juga tersedia ya, sebelah kanan dan kiri. Di sealer-sealer pintunya pun masih utuh, tidak ada yang sambungan untuk di pintu depan. Saya pastikan mobil ini aman, terkendali. Ini kita cek juga ya, tuh, masih bagus semua. Asli dari bawaan pabrik, gap-gapnya masih rapi. Tidak ada bekas dempulan atau cetan atau keriting sekalipun. Semuanya masih rapi ya. Tidak ada bekas eksiden atau terguling. Saya pastikan mobil ini benar-benar recommended kondisi mobilnya. Yang sebelah sana kita belum cek. Untuk di pilar A depan, semuanya saya pastikan juga masih bagus. Tidak ada yang sambungan atau bekas indikasi terguling. Tidak ada, aman semua. Utuh ya. Sebelah sininya pun kita cek juga. Utuh juga. Kita ke kap mesin.
Untuk kap mesin masih ori, dilengkapi dengan peredam, dan sealer-sealernya pun tidak ada yang putus. Semuanya masih tampak utuh bawaan dari pabrik. Mengindikasikan mobil ini tidak pernah nabrak ataupun tidak bekas kesenggol, semuanya masih utuh. Dan juga di bullhead bagian depan, apronnya dalam kondisi utuh, tidak ada bekas cedera, keriting atau pengok. Semuanya masih utuh. Dan di sasis pun saya pastikan aman, tidak ada bekas eksiden. Nomor rangka tersedia di sini ya. Di pilar ruang mesin, tiang-tiangnya masih sangat utuh, tidak ada yang pengok-pengok. Dan mesinnya pun aman, terjamin. Saya pastikan juga untuk listrikan masih normal. Matic-nya masih langsam, masih enak, responsif. Dan juga mobilnya, kaki-kakinya sangat senyap. Baik, kita beralih interior. Untuk kuncinya seperti ini ya. Alarm remote-nya terpisah. Door trimnya tersedia window lock, autos di kemudi, dan window di keempat sisi. Pengaturan electric mirror dan rear defogger. Semua indikator di MID hidup semua, tidak ada yang mati. Ini menandakan kelistrikannya sangat normal, tidak ada kendala. Dan kilometer mobil ini yang sudah ditempuh 97.000. Jadi mobilnya sangat antik. Dashboard pun rapi, model hard plastik dipadu dengan tutun color di head unit bagian tengah. Baik, kita akan start up. Untuk setir saya pastikan masih utuh, tidak ada yang grepes. Kulit-kulit jeruknya pun masih ada, tidak ada yang pecah atau gompal di setirnya. Di setirnya tersedia klakson aktif, dan untuk mode radio di sini masih aktif ya. Semuanya masih berjalan dengan normal. Pengaturan AC, fan 1 sampai 4. Pengaturan suhu tersedia. Setirnya sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan. Sun visor tersedia di kedua sisi, kanan dan kiri. Yang sebelah kiri tersedia vanity mirror. Lampu baca tersedia. Dan juga untuk spion dalam model fix biasa. Plafon saya pastikan utuh, bersih. Tidak ada bekas sundutan rokok atau bau rokok sekalipun. Rak bagasi penyimpanan model fix biasa. Power outlet tersedia. Dan untuk USB dan AUX. Konsol box tersedia dari tengah sampai ke depan. Model tinggi dan rak penyimpanan terbukanya cukup dalam dan besar. Rem tangan model fix biasa. Asbak tersedia. Kursinya masih bagus ya, dalam-dalamannya. Ini di retrim sarung jok, tidak permanen, bisa dilepas. Interior tengah saya pastikan masih bagus, bersih, dan masih sangat nyaman. Dilengkapi dengan double blower AC di pengaturan fan sampai 3. Dan AC-nya saya pastikan dingin, tidak ada masalah. Seat belt-nya terdiri dari 3 baris. Jadi setiap kursi disediakan. Saya pastikan di bagian atas atapnya masih bagus, tidak ada pengak-pengok, dan catnya pun masih utuh.
semuanya masih utuh, tidak ada bekas pengok-pengok menandakan mobil ini pasti tiba atau enggak, terjamin ya. Daihatsu Veloz tahun 2012, CC-nya 1500. Alamat SNK Balaraja Kabupaten Tangerang. Atas nama perorangan, nilai pajaknya 2.300.000, pajaknya pun sangat panjang. Di bulan Maret sampai tahun depan, pajaknya panjang. Mobil ini saya jual 120 juta. Masih bisa nego halus. Untuk kredit pun bisa kita proses. Mau itu kredit konvensional ataupun kredit syariah, insya Allah kita siap bantu untuk Anda mendapatkan kendaraan ini. Mumpung unitnya masih ada, dan saya pastikan mobilnya sangat bagus, tidak ada kendala. Untuk kapasitas mesin ini 1500 cc, tenaganya 103 horsepower dengan torsi 136 Nm. Dengan kapasitas 7 kursi, kapasitas bensinnya pun 45 liter. Dengan dibensin mobil panjang keseluruhan 4200 mm, ground clearance-nya 200 mm. Lebar mobil ini 1660 mm. Jarak sumbu roda mobil ini 2655 mm. Apalagi guys, mobil ini sudah sangat nyaman buat kalian miliki. Segera telepon saya atau japri di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon bantu subscribe agar saya tetap bersemangat memberikan konten-konten yang sekiranya bisa bermanfaat buat bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat para pemirsa sobat-sobat di rumah. Apabila dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan dari segi penampilan maupun dari segi ucapan, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirosa mobil bekas.